tahu kalau Syafiq Yusof punya filem mesti pecah panggung. Datuk Jaludin Hassan pun ada, Nasib Ilhan pun ada. Dan kita nak bersama dengan salah seorang pelakon dia untuk Johan Ansari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gegar. Oi, tahniahlah kita ucapkan untuk filem ni. Alhamdulillah, terima kasih Mek Zura dan juga Syah sudi telefon Johan untuk interview berkenaan filem Penunggang Agama. Mestilah kita kena pertama interview. Thank you so much. Alhamdulillah. Kita nak tahu watak Johan dalam filem ni macam mana tu? Merupakan kawan baik kepada Amir yang dilakukan oleh Zul Arifin. Watak Johan adalah Hafiz lah. Hafiz dengan Amir ni kami kawan sepejabat. Okay. Kita tahu filem Penjara Seram ni pertama, memang pertama kali ke buat Johan Ansari? Bersama dengan Zul Arifin pertama kali. Filem Seram. Sebelum ni dengan pengarah yang lain. Ya. Bukanlah okay, filem seram yang pertama daripada lakonan saya. Baik. Okay. Dan kita tahu Syafiq Yusof anak muda pengarah hebat. Fuh. Jadi macam mana bila bekerja dengan pengarah hebat ni, jiwa muda. Ya, dia seorang pengarah yang bagus. Dia pengarah yang jiwanya besar, yang control everything, semua dikawal dengan sangat teliti, sehingga kan lakonan Johan pun tampak berbeza, ada kelainan hasil daripada pengarahan Syafiq ni sendirilah. Itu yang Johan boleh komen lah berkenaan dengan credibility beliau sebagai seorang sutradara. Yeah. Komen juga filem ni lebih kurang macam filem munafik, ada iras-iras katanya. Jadi apa pendapat Johan? Betul ke sama? Malah jauh lebih gigit lagi. Jauh lebih seram, jauh lebih berat dari segi visual dan dialog. Filem munafik pecah panggung kalau Pak kata Johan Ansari tu, maknanya filem ni memang dinanti-nantikan, memang wajib kena tonton lah. Agama. Dan betul. Ayat Penunggang Agama ni pun sering digunakan pada zaman-zaman sekarang Johan. Sering digunakan. Memang selalu kita tengok kalau kementerian netizen, apa orang panggil? Dia orang lah selalu guna benda perkataan-perkataan yang sebegini kan. Asal orang tu baik, nampak show off sikit, orang tu penunggang agama lah. Asal orang tu kan, buat baik sikit, orang tu penunggang agama lah kan. So kesian orang tu, padahal kita ni hidup memang nak cuba. Mungkin kita bukan orang yang baik-baik, tapi tengah belajar untuk jadi baik. Kan? Jadi bila tengah cuba nak jadi baik, persatuan netizen, apa orang panggil? Duk kecam kita, kata kita penunggang agama lah apalah kan. So tajuk penunggang agama untuk filem yang diarahkan oleh Syafiq ini, message ni memang jelas. Kita kalau menonton filem ni, kita boleh faham apa sebenarnya yang dimaksudkan penunggang agama. Kita macam ni lah orang nak tengok sekarang ni. Betul. Kita nak minta Johan promote dekat orang Pantai Timur sekarang ni yang dengar sekarang ni, bakat tengok belakang cerita Penunggang Agama ni. Okey, Pantai Timur. Johan bukan orang Pantai Timur. Lulus eh? Okey, mula-mula set kita jangan pecoh. Kemas keming. Jangan ketinggalan untuk menonton filem Penunggang Agama di Astro First, arahan Syafiq Yusof, terbitan Scope Production dan Astro Show. Kalau tak silap Johan ni, pada Johan tak rugi kalau menonton filem Penunggang Agama. Jadi harus RM15 saja langgan, dan sama-samalah kita cuba enjoy dengan filem tersebut. Filem tu tak adalah berat sangat. Filem tu kita boleh enjoy, insya-Allah. Insya-Allah. Baik, gulak untuk Johan Ansari. Thank you mate. Terima kasih. Hati-hati dalam pandemik COVID-19 ni ya. Ya, terima kasih banyak-banyak telefon Johan. Thank you. Sama-sama Johan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Aku dah langgan dah. Baik. Malam tadi langgan terus 3. Baik je. Tak boleh, dia langgan dah waktu buka tu langgan. Dia buka, dia satu je langgan lah.